semua bangsa lain tersentak. Kibarkan sang saka dengan serentak, harumkan nama Ibu Pertiwi serempak. Di bawah langit biru berkibar tertiup angin, bangga jadi orang Indonesia ku semakin terpacu untuk memajukan bangsa. Tunjukkan kita kuat, kita bukan mangsa. Berbeda suku, beda golongan dan agama. Bagus ya, itu. Terus, apa pentingnya wawasan itu? Wah, berarti membangun, satu membangun identitas nasional. Identitas nasional, jadi bagaimana itu identitas nasional itu harus bisa diketahui oleh adik-adik semuanya. Jadi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ustadz, izin mau tanya, kenapa kok SMP Muhammadiyah 7 sekolahnya para pemimpin mengadakan lomba 17 Agustus di Kodam Brawijaya? Kemerdekaan itu kan kita ada semacam perjuangan yang harus dilakukan gitu ya. Nah, perjuangan untuk kemerdekaan itu tentunya diraih dengan ya salah satunya menembak lawan, waktu itu kan penjajah. Nah, biar anak-anak di sekolahnya para pemimpin merasakan bagaimana sih rasa menembak yang dilakukan oleh para pahlawan pada saat itu. Apalagi sekolahnya para pemimpin kalau lombanya lomba makan kerupuk kan lucu, seperti anak yang lain kan lomba panjat pinang, lomba itu udah umum kan. Kita cari yang tidak umum seperti menembak, kemudian merayap, kemudian apalagi tadi tarik tambang, itu kan penuh perjuangan kan, biar mereka merasakan seperti menembak itu konsentrasi, kalau tarik tambang itu kekuatan, kompakan. Kalau PBB tadi PBB kan ya, baris berbaris, itu melatih fokus dan kedisiplinan. Jadi banyak hal, jadi harus beda dengan sekolah yang lain, karena kita kan sekolahnya para pemimpin. Sudah, ya. Terima kasih. Bagus semua ya. Untungnya saya tidak jadi juri. Satu kata buat hari ini, Tat. Panas. Kan bate. Dan tetap semangat semuanya. Sehat selalu. Always kopi. Gak bisa aku, Pak. Menang. Hot day. Jangan lupa, cintai diri sendiri.
tetap semangat, tetap sehat. Semangat 45. Makasih ya, Santi Api Mubarak. Jangan pernah menyerah. Kau tahu kapan kau harus berhenti berjuang? Nanti ketika dua hari kapas telah tertanda pedidung. We belum the last.